Dalam rangka rapat kerja usulan program anggota forum bersama Lembaga Inspeksi Teknik Tekanan Rendah Bersatu, dari 11 lead TR yang ada di Sumatera Selatan, hanya lead PT PPILN yang tidak hadir. Jadi Ibu Viko sudah mempersilahkan forum, kita akan cari permasalahan pemecahannya seperti apa. PLN sudah membuka pintu. Akibat menolak membuka info seorang pasien. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Dengan terbentuk forum ini, harapannya bisa lebih mudah dalam memberikan solusi dari setiap permasalahan yang timbul selama ini. Telah terjadi carut-marut tentang proses penerbitan sertifikat laik operasi atau SLO yang menjadi syarat wajib calon pelanggan pasang baru dan tambah daya PLN. Dalam pelaksanaannya tidak sesuai SOP yang diatur di dalam permen. Ketua Forum Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah atau LITR Budi Mismanto mengatakan, rapat kali ini menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya menjalankan semua peraturan dan menandatangani fakta integritas. Dengan adanya forum ini, nanti enggak apa nanti yang perlu kami sampaikan kepada PLN, gitu kan? Mari kita sama-sama. Jadi kan? Mungkin tidak tuntas di dalam rapat ini, artinya sudah kita ada program bahwa kita harus melakukan audiensi dengan PLN. Nah, apa? Kita kan punya WA group. Pemerintah penerbitan SLO yang instalasi tidak standar dan instalasi belum terpasang sehingga terjadi pembekuan oleh DJK. Seperti kisru di PT PLN UP 3 Lahat agar aman semua pihak kalau belum siap di restitusi sehingga TMP atau tingkat mutu pelayanan PLN bisa tercapai. Budi mengatakan pihaknya akan melakukan audiensi dengan PLN, pemangku kepentingan seperti kontraktor listrik agar pemenuhan regulasi Undang-Undang Nomor 30 harus ada kontraktor listrik sebagai pemasangan instalasi dan lembaga inspeksi teknik adalah yang menguji dan memeriksa dengan outputnya SLO. Sedangkan PLN adalah sebagai penyedia listrik atau yang menyambung ke rumah-rumah pelanggan. Bentuknya forum komunikasi inspeksi teknik tegangan rendah. Kedepannya harapannya bahwa anggota-anggota ini bisa bersinergi apabila ada permasalahan, gitu kan, nanti bisa berkomunikasi dengan ketua forum yang didelegasikan. Terus adalah menjalankan regulasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009, khususnya di penerbitan SLO, yaitu salah satu persyaratan dari pemasangan instalasi listrik, pemasangan baru listrik dan tambah daya. Kedepannya kita akan komunikasi, gitu kan, audiensi dengan PLN, pemangku kepentingan seperti kontraktor listrik, gitu kan. Nanti akan kita koordinasikan bagaimana, gitu kan, supaya pemenuhan regulasi Undang-Undang Nomor 30, yaitu harus ada kontraktor listrik sebagai pemasang dan membuat gambar instalasi dan lembaga inspeksi teknik adalah yang menguji dan memeriksa, yaitu outputnya adalah SLO, PLN adalah sebagai penyedia listrik atau yang menyambung ke rumah-rumah pelanggan. Ia menjelaskan forum ini dengan misi kebersamaan anggota antar forum, lembaga inspeksi teknik yang dibentuk adalah perusahaan-perusahaan Konswil, Jaslindo, dan lainnya. Sedangkan untuk misi menciptakan keinstalasian yang andal, aman dan ramah lingkungan, sehingga tidak membahayakan kepada konsumen PLN. Tim Palembang Baru TV, selamat datang.